mie masak. Oh, tongkol ini guys, hari ini kebetulan ya. Ini ada tongkol, ini Bu Sumi yang masak. Enak banget. Dijamin. Sama mendol. Mendol. Villa Station. Suasana di pagi hari ya guys, di rumah aku. Nah, ini adalah tumbuhan bunga-bunga ibu aku. Nah, jadi ini semua bunga guys. Tuh, jadi banyak bunga banget. Jadi di mana aja tuh bunga. Nah, itu di sana semua juga bunga, ada taman kecil. Nah, ini semua ini bunga ini guys. Nah, kesukaan ibu aku ini guys. Nah, itu juga bunga. Jadi semua rumah aku tuh dikelilingin sama bunga ya guys. Tuh di situ ada taman kecil. Nah di sini ada itu guys. Nah ini. Nah itu di Malang itu super dingin ya guys. Bener-bener super dingin. Nah itu ada pohon tebu ya guys. Nah itu. Nah ini Molly mau main keluar nih guys. Molly, lihat dek Molly. Ini si Molly guys. Ih lucu amat si Molly sama dek Tasa. Hai Molly. Oh, look at you, Molly. So beautiful. Hi, Molly. Nah. Nggak enak, Edik, digendong, Dek, adik-adik. Si Molly, Dek. Tunggu. Gendong aku nih kebalik. Kayak gini loh. Sekotnya empuk, tak yang kerak. Awas, Dek. Sakit nanti. Nggak enak itu lah. Kalau gitu yang gendong. Molly. Si? Si. Dia lari dah. Molly? Belum. Loh, Mochi. Mochi di luar. Mochi. Dia suka kalau dielus-elus gitu, Dek. Molly. Dia suka dilus-lus begini guys. Nah ini ibu lagi masak ini guys. Sayur apa itu? Ada petainya. Rambusa. Tak. Masak sayur bening. Masak apa, Bu? Enak. Ini Ibu lagi masak, guys. Nah, ini wes enak, Bu. Nah, enaknya tuh masakan yang gini-gini, guys. Kalau di kampung ya.
Kelly mau berangkat sekolah. Ini dia lagi sarapan. Sarapan apa, Dek? Sosis. Sama kesukaannya sosis, guys. Kelly. Hey guys, good morning. Dari Malang, guys. Nah, kebetulan hari ini aku lagi duduk nongkrong di luar ya, guys, setelah bantuin ibu masak. Nah, kebetulan hari ini itu mbaknya libur, guys. Jadi kita masak. Setelah itu aku udah hantar itu anak sekolah. Nah, sekarang tinggal nyantai, guys. Oke, guys, sekarang saya lagi jalan-jalan yaitu di belakang rumah aku. Nah, karena aku belakang rumah aku itu aku tanamin sengon, guys, ya. Nah, pohon sengon ini udah berumur 8 tahun ya. Jadi seperti ini kehidupan di kampung, guys. Nah, itu biasa sampah dibakar. Nah, di samping itu di belakang rumah aku itu aku tanamin itu pohon sengon, guys. Nah, ini pohon sengon ini udah ini aku tanam mungkin waktu itu aku ada 350 biji, guys. Nah, ini sebesar ini, cuman nah, waktu itu di sini ada pohon kelapa. Nah, jadi banyak itu, guys, banyak pohon itu. Nah, yang seperti ini tidak bisa besar ini, guys, ini kecil banget, tapi yang lainnya udah agak gedean. Ini tumbuhnya nggak begitu itu ya, guys, nggak begitu subur karena terlalu rindang. Ini pohon durian. Nah, itu pohon durian tapi belum pernah berbuah. Nah, jadi itu sampai sebelah sana. Nah, sampai sebelah sana itu, guys, aku sekarang lagi berada di kandang ayam ibu aku, guys. Nah, di sini ada 5 ayam, guys, itu rooster. So my mom have 5 rooster. Ya, yeah, it's 5. Tapi yang di dalam masih ada, guys. Karena yang ini udah dikeluarin, nah itu makannya juga di sini. Nah, biasanya itu Bu Sumi yang kasih makan ini, guys. Tapi Bu Suminya sekarang hari ini libur, guys. Jadi ibuku barusan kasih makan dia. Nah, ini ayamnya tinggal segini, guys. Dulu banyak waktu aku pulang ya, guys, ada 20 atau 30. Itu banyak yang masih kecil-kecil pada itu. Mau bertelur kayak gitu. Nah, biasanya kita tuh tinggal ambil telurnya doang. Nah, ini adalah menu aku hari ini ya, guys. Ini Bu Sumi yang masak nih, guys. Nah, enak banget, seger. Nah, ada sambal, ada ini. Jadi ini ada kemangi, guys. Ini buat lalapan sama sayurnya. Jadi ini adalah menu aku hari ini, guys. Bon appetit. Ready for it, guys. Oh, sambal Bu Sumi. Mantap. Nah, menu hari ini lalapan. Oh, ada sambal jeruknya ini, guys. Wah, enak. Nih, Kelly lagi makan. Kamu diet, Kel? Hah? Diet gak pakai ikan? Wow, diet. Lihat mana? Laut sama sambal. Ah, ikan goreng. Mau goreng pete, guys. Nah, ini lagi goreng. Mbak Suminya lagi goreng. Mbak Tutu merah.
tepung lalapan kok gitu tuh. Jangan deh, ini jangan. Sama petai goreng, tempe. Ini adalah menu kita hari ini guys. Ada sambal, ada petai goreng, ada itu tempe, terus ada timun lalapan sama apa nih? Kemangi. Oh, enak guys, kemangi. So seger. Terus sama ini apa? Ikan goreng guys, ikan gurami goreng, yummy. Oke, udah waktunya makan guys. Mari makan bersama kecil-kecil sama ibu, sama Mbak Sumi, sama Mbak Sumi, sama Vino. Pakai sambal. Ya guys, kali ini aku akan itu ya guys, kegiatan sore hari bersama itu si kecil setelah mbaknya pulang. Nah ini si Kelly, kayak ditutupin sih. Nah ini si Kelly lagi cuci meja guys. Kelly, don't do that, come on. Oke, ngapain dek? Nyuci apa? Ini mejanya sama Kelly barusan dicuci nih guys. Langsung bersih, Bo. Sekarang mau siramin bunga guys. Habis ini aku mau siramin bunga. Nah, jadi itu siram bunga sore hari. Nah, ini Kelly lagi bersih-bersih nih guys. Kegiatan sore hari guys. Ibu nongkrong guys. Ibunya nongkrong. Si Kelly bersih-bersih. Sini lo dek, bunga ya dek. Nah kita tuh banyak bunga guys. Sini dek apa sih? Itu banyak bunga banget guys. Mancur guys. Nah ini kegiatan sehari-hari. Nah di sini nih jalan tuh mau ke sawah guys. Banyak orang ke sawah. Bapaknya bawa itu. Wah, dek itulah airnya lah ke rumah tadi. Kita banyak bunga, guys. Ibu aku suka bunga. Tiap sore di itu ini. Nah, macam-macam bunga guys. Di itu apa jadi anak bunganya ya? Tapi ini kemarin habis dipotong tuh, habis semua, nanti itu bakal semi kembali guys. Nah di situ ada lapangan takro guys. Lapangan takro biasanya temennya Kelly itu ya. Iya Kel, bukan? Mana Bu? Nah itu juragan itu guys. Banyak-banyak dek airnya dek. Okay. Itu yang besar tuh bagus. Itu kemarin sebelum dipotong bagus kok dipotong. Wah tebu. Nah
itu bunga kamboja guys, kamboja putih. Bisa nggak deh sampai itu nggak? Nggak sih. Kayaknya sampai di. Itu si kucing ngaung-ngaung. Terus yang di sebelah itu, Dek. Yang di sebelah sana enggak bisa ya.